Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Lesanku Jogja. Nah, hari ini di kolam D2 di belakang akhirnya kedapatan ikan yang sakit ya, teman-teman. Jadi, di sini ada ikan kurumo yang sakit seperti borok ya, teman-teman. Nanti kita coba review ikannya seperti apa. Nah, di sini terlihat jelas ya, teman-teman. Jadi, sisiknya itu mengelupas. Ya, ini kalau dalam biasanya ada yang menyebut borok ya teman-teman, borok atau apa ya seperti ini ya, mungkin gejala aeromonas itu seperti ini ya, badannya merah seperti ini dan sudah mengelupas. Nah, ini kalau parah lagi ini sampai bisa dalam banget teman-teman ya, bahkan bisa sampai kelihatan tulangnya itu, kasihan sekali ya. Ini kalau nggak segera kita obati ini nanti bisa menular ya, jadi tambah parah, nanti bisa kena satu kolam ya. Ini makanya kita angkat, kita karantina, nanti obatnya yang dipakai apa nanti kita saring-saring bareng-bareng. Nah, ini seperti ini merah ya, kalau sudah seperti ini wajib diangkat ya teman-teman ya, harus diangkat. Kalau kemarin yang merah yang sorogo itu nggak perlu, kita dripping aja, tapi kalau seperti ini udah merah seperti ini ya, kita harus angkat ya, seperti itu nanti kita obati. Nah, sebelumnya jangan lupa teman-teman ya, selalu cuci tangan kalau penanganan ikan yang sakit. Jangan lupa sehabis pegang airnya, sehabis pegang ikannya harus cuci tangan ya, karena nanti kita tidak sengaja ke kolam lainnya malah bisa fatal, nanti menular ke ikan yang lain ya, seperti itu. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya, jangan ceroboh ya, kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Nah, oke, kita bawa pengobatan. Nah, untuk pengobatan saya di sini pakai aerosil ya teman-teman. Nanti di sini ada FMG, ada Red Flash, ada aerosil ya. Jadi nanti kita pakai obat yang aerosil. Nah, yang ini ya, kalau jamur pakai FMG atau kombinasi dengan Red Flash ya. Kalau aerosil nggak usah pakai garam ya teman-teman, jadi aerosil aja cukup. Biasanya saya pakai dua tutup botol yang dalam. Nah, ini kan ada tutup botol yang luar, ada nih sini ya, kemudian ada tutup botol yang dalam ya, pakai yang dalam aja nih, yang seperti ini ya. Nanti ini dua tutup kecil ini cukup ya. Ini nggak tahu ini berapa mili, harusnya yang lebih bagus ya pakai ukuran suntikan teman-teman. Jadi nanti pakai suntikan kecil itu bisa ukurannya bisa akurat. Nah, kalau saya pakai kira-kira aja, kira-kira satu tutup botol ini ya, ini satu, nanti ditambahin lagi satu tutup botol lagi gitu ya. Nanti kita setiap hari harus ganti ya, setiap hari airnya diganti, kita nanti tambahkan aerosil lagi seperti itu setiap hari. Nanti mungkin insya Allah dah 3 hari ya, ikannya insya Allah dah sembuh. Biasanya seperti itu teman-teman. Nanti kita lihat, kita update lagi 3 hari ke depan seperti apa. Oke, ini kita tambahin lagi satu tutup ini, tutup yang bagian dalam ya teman-teman, jangan yang bagian luar nanti overdosis. Nah, kita tambahkan, nanti kita tunggu update 3 hari ke depan ya. Biasanya kalau udah 3 hari udah mendingan ya. Dan jangan lupa usahakan kalau ada ya teman-teman, kalau ada dikasih teman, dikasih ikan yang lain, misalnya ikan tester, buat teman supaya ikannya lebih tenang ya. Lihat ada ikan kecil ya, kita tunggu update 3 hari ke depan. Oke ya teman-teman, ini alhamdulillah ikannya selang 4 hari ya. Ini saya kemarin pengobatan 4 hari, alhamdulillah ikannya sudah bersih ya. Yang kemarin boroknya sudah hilang ya, bisa disaksikan di sini merahnya sudah enggak ada, walaupun mungkin sisiknya agak rusak ya. Ini tinggal pemulihan saja, alhamdulillah obatnya sangat-sangat manjur ya teman-teman. Walaupun harganya memang agak sedikit mahal, tapi obatnya manjur sekali. Oke ya teman-teman, jadi intinya kalau mengobati ikan itu intinya jangan salah obat
ya, jangan salah obat. Jadi kita harus tahu, oh ikan ini sakit jamur, oh ikan ini gejala aeromonas atau seperti ini, itu kita sudah tahu obatnya. Oke, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.